mencintai Al-Quran, akan timbul perasaan cinta kita kepada Allah. Sehingga apapun kesulitan yang kita rasakan, kita memiliki suatu hal yang beyond dari itu semua. Mukmin itu ketika dia melihat Al-Quran, disitulah dia melihat kunci jawaban pertanyaan hidupnya, disitulah dia akan melihat peradaban, disitulah dia akan melihat kemenangan, disitulah dia akan melihat kejayaan. Semuanya tertuang di dalam kitab suci yang bernama Al-Quran. Siapapun yang bersama Al-Quran itu, mereka lah pasti orang yang terdepan dalam pemikiran. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Kalau hari ini kita terbelakang dalam pemikiran itu bukan karena kita kurang referensi Plato dan lain sebagainya, bukan di situ. Tapi karena kita terbelakang itu karena kita diturunkan kepada kita sebuah kenikmatan, tapi kita tidak pernah menganggap itu sebuah kenikmatan besar dalam kehidupan kita. Tanda diterimanya kebaikan pada masing-masing individu itu adalah keistiqomahan setelah melakukan kebaikan. Dan pesan saya, jangan lupa dengan 5 values and learning culture yang kita miliki. Dan semoga semangat Al-Quran kita selalu Allah jaga. Muhkamu ya tanzil li Muhammad ya an Jibril.